pemirsa, sebuah rumah panggung milik warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terseret arus banjir bandang. Pemilik rumah ditemukan meninggal usai terseret banjir bersama rumahnya. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Malam selengkapnya. Bisa kalian kasih angin ke si diri. Beginilah kondisi banjir saat menghanyutkan satu rumah panggung milik warga di Desa Balawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Rumah ini hanyut bersama penghuni yang tidak sempat menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang Kabupaten Sidrap. Setelah banjir surut, korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia dan ditemukan tidak jauh dari rumahnya yang ikut hanyut. Semuanya yang ada jembatan di Tanah Toro habis, hangus, dan juga di lapangan dan sebagian juga ada di daerah Bucenrana yang sudah hangus. Terkait korban, Pak? Untuk sementara baru tadi ada laporan dari di atas di Pituriase bahwa ada orang terjebak banjir yang tidak bisa keluar dari ini dan diperkirakan dia sudah meninggal. Sementara itu, sejumlah jembatan penghubung di Desa Balawai juga dikabarkan putus akibat diterjang banjir bandang. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.